Halo semua, ketemu lagi di dapurku ya. Hari ini kita masak apa coba? Sebelum kita lanjut masak, jangan lupa bantu subscribe, like, dan share-nya ya. Dan aktifkan tombol loncengnya, biar gak ketinggalan video resep terbaruku. Kita buat mie goreng enak yuk, tapi bahannya murah. Masukkan mie cap 3 ayam ke dalam air yang sudah mendidih. Aduk merata. Tunggu hingga matang. Setelah matang, kita tiriskan. Bahan-bahannya 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, setengah buah bawang bombay, 2 buah cabai merah keriting diiris tipis, 2 sendok makan saus sambal, 5 buah bakso sapi iris tipis. Haluskan bawang merah dan bawang putih. Panaskan 2 sendok makan minyak. Tumis bawang bombay hingga harum. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, aduk merata. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh penyedap rasa. Tambahkan 1 sendok teh gula putih.
Setelah wangi, masukkan 1 sendok teh lada bubuk. Aduk hingga merata. Kemudian masukkan 2 sendok makan saus sambal. Aduk hingga merata. Masukkan 1 sendok makan kecap manis. Aduk hingga merata. Kemudian kita masukkan baksonya. Aduk hingga tercampur merata. Setelah itu, masukkan mie-nya. Aduk hingga merata. Jangan lupa koreksi rasa ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Lalu aktifkan tombol loncengnya ya. Selamat mencoba!